Balik lagi di channel YouTube Cas Audio. Nah, kali ini kita punya kerjaan baru yang benar-benar berbeda. Nah, mobilnya ada di belakang saya, bahkan sudah diberantak-berantakin ya. Kita lihat sebentar tuh. Berantakan banget. Kira-kira mau diapain aja nih mobil? Nah, sebelum kita ngelihat ke bagian dalam, karena beberapa pemasangan peredam sudah dilakukan, saya mau kasih lihat sled pemasangan peredam dulu. Beberapa pemasangan peredamannya. Progres daripada pengerjaan audionya adalah mobil ini mau dibikin sistem 4-way. 4-way itu artinya ada super tweeter setelah tweeter. Jadi ada super tweeter, ada mid-range, ada mid-bass, dan juga ada subwoofer. Jadi sistem depannya aja sudah 4-way. Nah, produk-produk yang mau dipakai ini juga bukan produk yang kategori murah, tetapi sudah middle up. Nah, bahkan target daripada mobil ini adalah sebagai mobil kompetisi. Nah, saya ceritain dulu nih. Mobil ini sebagian produknya adalah pindahan dari mobil yang lama. Jadi, 3 bahkan 4 tahun yang lalu kita aktif banget di kompetisinya. Waktu itu menggunakan mobil Avanza Veloz. Nah, ini sebagian barang dicopot, dipindah ke sini ya. Tapi zaman dulu kita belum punya konten. Jadi, waktu kompetisi ya sudah menang, paling pol-polnya difoto. Cepret. Tapi kalau mau lihat story pialanya banyak banget nih, nanti juga saya mau kasih lihat juga nih. Oke, kalau ngomongin kompetisi, lalu progres apa yang sedang dilakukan di mobil ini atau strateginya seperti apa? Kita mau berbagi nih di sini. Ikut saya mau jelasin tentang pengkabelan dan juga cara pemasangannya. Yuk, kita ikut dulu.
bagian depan dulu kita mau bahas. Pertama adalah head unit nanti akan diganti. Jadi sementara masih belum dicopot karena masih menunggu produk yang akan dipakai. Nah, lalu turun ke bawah, ini ada beberapa sistem pengkabelan yang sudah dipasang. Nah, pemasangannya kita susun seperti ini, tujuannya biar rapi yang pertama, dan yang kedua biar terhindar dari kebocoran arus atau terjadi radiasi arus sehingga bisa bikin storing. Nah, ini untuk power nanti akan dibuat dua tempat, yaitu dua power sebelah kanan dan ada satu power di sebelah kiri, tapi ditambah dengan prosesor. Beberapa power yang akan dipasang nanti akan kita kasih lihat juga bentuk power-powernya, atau bahkan pas nempel di sini ya, kita mau liatin lagi. Sebelum itu kita mau kasih tahu bahwa kabel-kabel yang disusun ini dibagi dua. Ada jalur sebelah kiri dan juga ada jalur naik ke sebelah kanan. Nah, yang tadi kita sebutin sistem 4-way itu memiliki tiga kabel sebelah kanan bagian atas ya. Di antaranya nanti ada super tweeter, yang kedua ada tweeter, lalu ada mid-range. Nah, sebelah kirinya juga sama, satu kabel lagi larinya ke bagian pintu. Nah, ini sudah masuk seperti ini, nanti ke mid-bass-nya. Kabel yang dipakai ini adalah menggunakan brand yang cukup terkenal, yaitu DLS. Ini kabelnya ukurannya cukup besar ya, hampir satu klingking saya. Gedenya sama dengan isinya dua, plus dan minus. Nah, nanti speakernya menggunakan merek Hertz. Nah, tentunya nanti akan dibuatkan sistem pilar. Nah, berikut nanti akan dibahas juga bagaimana proses pilarnya, arahnya seperti apa, dan sampai jadi nanti tentunya akan diperlihatkan ke kalian semua. Nah, kita lanjutin lagi nih. Peredam yang tadi sudah dikasih lihat adalah sepintas. Jadi, saya mau kasih tahu bocoran mengenai persiapan bagian pintu nih. Saya mau ke pintu sebelah kiri dulu nih. Selain kita ngomongin speaker yang nanti mau dipakai, jadi kali ini mobil ini menggunakan peredam campur, tujuannya adalah efisiensi budget. Lantainya menggunakan automat dan dindingnya ini menggunakan Noiscale NK58. Nah, persiapannya sendiri untuk dinding kita akan bikin sekokoh mungkin, yaitu dengan menggunakan peredam lapis dalam ini paling tidak dua lapis, dan bagian tengah nanti akan ditutup peredam yang sama. Tetapi seperti biasa nih, bocoran kalau kita bangun mobil yang maksimal ini nanti akan dipotongkan aluminium plat. Kalau nggak 1 mili, biasanya 1,5 mili. Nah, nanti ini adalah moldingnya. Nanti akan dipasang begini. Di-repet dulu, ya. Ini kardus ya, buat molding aja. Akan di-repet dulu. Setelah semuanya rapet, baru akan ditiban dengan peredam. Nah, kalau perlu, peredamnya juga dua lapis lagi. Nah, ini bocoran dari kita agar teman-teman semuanya yang mau ngebangun mobil, entah itu buat kompetisi atau buat harian, kalau ingin mid-bass-nya hasilnya maksimal, lakukan dengan cara seperti ini. Nah, itu aja bocoran dari kita. Nanti kita mau lihat pengerjaan selanjutnya seperti apa.
Oke guys, jadi kali ini kita mau melanjutkan pembahasan mobil Innova. Nah, karena pengerjaannya benar-benar kita perhatikan, jadi cukup lama ya. Hari ini adalah hari Minggu kedua, jadi sudah hampir 10 hari. Kita mau kasih lihat kalau kemarin baru pengerjaan peredam dan kabel secara global, sekarang sudah mulai naik three-way dan juga bentuk subwoofernya. Nih, kita ngintip sebentar. Karena pengerjaannya sudah mendekati 90%, jadi sudah tahap koneksi ke komputer ya, tahap cutting-cutting. Sepintas dulu, head unitnya kita ganti menggunakan Kenwood dan pilar three-way-nya ini kita menggunakan housing aluminium. Nah, kita lihat ke sebelah sana juga. Nanti kita mau bahas lebih detail kenapa bikin aluminiumnya itu lama dan kita mau intip ke bagian subwoofer dulu nih, sudah berbentuk juga. Kita buka dulu. Ini bagian belakangnya ya, berantakan alias semrawut dan boxnya ini bentuknya sedikit berbeda. Kenapa berbeda? Nggak kayak biasanya. Ini benar-benar desainnya ini request sang pemilik. Nah, nanti apakah dia merasa cocok atau tidak? Tapi jujur kalau saya sendiri melihatnya agak kurang srek ya. Bukan masalah ukuran kubikasi. Ukuran kubikasinya ideal. Tetapi kita biasanya lebih ngedesain subwoofernya lebih di angle. Tujuannya biar dapat pantulan terhadap ini, kap belakang ya. Jadi suara itu bagasi belakangnya ditutup, di angle sedikit biar mantul. Nah, sedangkan ini lebih fokus ke samping. Nah, ini tentunya nanti biar pemiliknya lihat dulu. Kalau dia merasa cocok, sudah dibiarkan seperti ini. Tapi kalau setuju untuk di-upgrade, pasti akan saya upgrade. Nah, ini subwoofernya kita mau buka ya. Pakai apa? Nah, itu dia tuh. Jadi subwoofer ini menggunakan GL Audio W3 ya, ukurannya 10 inci. Kemarin kita sempat cobain di mobil yang lain, itu bassnya gokil banget. Memang subwoofer ini itu benar-benar empuknya dapet, tapi secara total padatnya juga dapet. Nah, kita lihat subwoofer secara utuhnya nih sebelum dipasang seperti ini. Ini soal subwoofer, kita mau memperjelas pilarnya, bentuknya bagaimana, yuk kita lihat. Pilarnya ini bukan three-way lagi, jadi sebetulnya ini four-way. Four-way itu gunanya buat apa? Four-way itu sama, untuk mencari secara totalitas keutuhan suara yang enak ya. Cutting frekuensinya masing-masing dibagi menjadi 4. Mulai mid-bass ini ada di bawah, biasanya 50Hz sampai 400-an atau 360 bebas. Biasanya ini akan di bandpass ya, nyambung lagi dari bawah 400 sampai kurang lebih 2500-an. Nanti nyambung lagi di tweeter, kurang lebih 2500 sampai 15 kiloan atau 17 kHz. Nah, lalu nyambung lagi nanti super tweeter. Super tweeternya itu bisa di 17.000 ke atas ya, atau 15.000 ke atas. Ini gunanya three-way, ada super tweeter ini adalah agar mendapatkan frekuensi yang paling atasnya itu lebih detail ya, lebih utuh. Nah, itu tujuannya seperti itu. Berikutnya kita mau bahas kenapa lama ya. Nah, yang bikin lama ini proses pilarnya itu dipesan dulu sebagian. Ukuran mid-range-nya karena beda-beda, dibubut dulu yang pas, serta rumah tweeternya juga dibubut juga. Nah, kalau dari bentuk, kita selalu mengutamakan posisi ya, terus biar enak dilihat, dan juga berikutnya tidak blind spot. Jadi pada saat kita duduk, layaknya sedang mengemudi, tidak menghalangi pandangan dari jarak garis hitam kaca ya ke dalam, tidak boleh lewat dari 4 cm. Nah, lagi-lagi kita kasih tahu kenapa seperti itu, karena ada aturan baku yang berlaku di sebuah beberapa asosiasi atau kompetisinya. Jadi kalau lewat dari 4 cm biasanya kena potong poin kiri, kena potong poin kanan apabila kirinya juga kena. Jadi ini kita bikin sesimpel mungkin dan serapi mungkin, dan bahkan biar terlihat mewah jadi tidak bosan. Nah, sengaja kita bikin bahannya model blue drew ya, biar kelihatan natural, nggak menggunakan bahan kulit, serta warnanya hitam biar netral. Beberapa orang suka bilang, saya lebih suka warna aslinya biar mendekati plafon, padahal warnanya tidak akan sama juga ya. Bahkan kalau sudah model-model seperti ini dengan warna hitam, jadi terkesan lebih ramping. Nah, itu juga merupakan dari trik ya.
Kayak orang nih pakai fashion show, kalau badannya gendut-gendut biasanya pakainya yang hitam ya, biar kelihatan lebih ramping, jadi nggak malah ditambah menjadi lebih kelihatan semua. Nah, kurang lebih begitu. Saya bukan bagiannya ya, cuman pernah mendengar. Nah, ini soal pilar sudah diselesaikan ya. Kita sedikit ngintip nih ke head unit menggunakan merek Kenwood, ukurannya 10,1 inci. Sudah support high res dan beberapa power di slide-nya tadi sudah dikasih lihat. Karena mobil ini nggak mau terlihat yang bagasinya penuh, jadi di bawah bangku semua. Kebetulan powernya high res dari Sony itu bentuknya kecil-kecil. Jadi ada 4 channel kali 2, ada monoblock dan juga ada prosesor pakai Helix. Jadi kalau kalian kepengin tahu suaranya bagaimana dan geber subwoofernya nanti bagaimana, ditunggu aja di part kedua ya Mas ya. Sampai di sini dulu pesan kita adalah karena mobilnya ini kategori cadangan buat kompetisi, pemasangannya nih lambat dan ekstra perhatian seperti pintu ya, kemarin dipasang plat dulu, bahkan peredam dalamnya double, pintunya dipasang plat aluminium di repet baru ditutup dengan peredam. Nah, bahkan di bagian door trim juga di sini ini akan ditempel peredam dulu baru akustik. Nah, nanti akan kita bongkar lagi nih, terutama dua pintu depan, kalau yang sini cukup 3 layer. Oke, pesannya sampai di situ dulu, persiapan buat mobil bakal tanding nggak tahu kapan ya. Semoga infonya bermanfaat. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu mendukung channel Cas Audio. Dukung terus dengan cara komen, like, subscribe dan juga tombol loncengnya agar dapat notifikasi di video berikutnya. Ya, salam Cas Audio Imaging. Semoga kalian sehat semua. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.